program yang sudah berlangsung sejak saya bergabung di Kemenristek BRIN akhir Oktober 2019 itu terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok yang termasuk prioritas atau tepatnya super prioritas riset nasional, di mana kami fokus pada tiga produk yang kami yakini bisa menjadi substitusi impor. Pertama, kita berupaya mencari substitusi impor dari ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dalam bentuk bahan bakar nabati yang merupakan hasil riset yang berfokus pada katalis yang bisa mengubah minyak inti sawit atau minyak yang berasal dari kelapa sawit menjadi apakah itu bensin, solar, ya, diesel maupun juga aftur yang 100% berbahan bakar nabati. Ya. Kemudian kedua itu adalah konsep industri garam terintegrasi di mana kita ingin mengurangi ketergantungan impor garam industri. Ya. Baik untuk industri makanan, industri obat maupun industri kosmetik. Dan teknologi ini dikembangkan sehingga garam rakyat yang kualitasnya rendah, NaCl rendah di bawah 90%, bisa di-upgrade menjadi NaCl sesuai standar garam industri, yaitu di atas 97%. Sehingga kesejahteraan petani garam pun terbantu. Hal yang sama juga bisa dirasakan oleh petani kebun sawit, yang juga nanti produknya diserap untuk keperluan bahan bakar nabati. Yang ketiga, untuk mengurangi ketergantungan impor terhadap alat utama sistem persenjataan, alutsista, khususnya drone untuk keperluan militer, maka saat ini kami sudah mulai mengembangkan drone kombatan pertama di Indonesia dengan nama Elang Hitam. Ya. Itu adalah kategori yang terkait dengan prioritas riset nasional. Nah, selain itu, karena kita mengalami pandemi COVID sejak bulan Maret, maka program kami adalah terkait riset dan inovasi untuk penanganan COVID-19. Yang terdiri dari, yang pertama itu adalah kebutuhan untuk screening dan testing dalam bentuk rapid test dan PCR test kit yang boleh dibilang adalah inovasi anak bangsa, ya, inovasi Indonesia yang nantinya kita harapkan bisa mengganti ketergantungan impor untuk rapid test maupun PCR test kit. Kemudian kedua, untuk kelompok alat kesehatan dengan fokus ventilator, ya, di mana saat ini sudah ada 5 ventilator yang mendapatkan izin edar dan kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk pasien COVID-19. Kemudian kelompok yang ketiga terkait obat dan vaksin, saat ini fokus kita adalah pada terapi plasma konvalesen, kemudian pengembangan imunomodulator, yaitu suplemen untuk daya tahan tubuh terhadap COVID-19, dan yang ketiga adalah vaksin merah putih sebagai tentunya komplemen atau bagian dari upaya kita untuk penyediaan vaksin COVID-19 nantinya bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu kira-kira highlight-nya, di samping tentunya ada program-program lain yang berjalan seperti biasanya. Yang pasti kita semakin yakin bahwa para peneliti, prekayasa, dan dosen kita itu sebenarnya mempunyai talent yang luar biasa, ya, dalam kegiatan riset dan inovasi. Dan selama ini mungkin potensi mereka belum muncul ke permukaan karena belum ada kebutuhan yang mendesak terhadap beberapa produk yang saya sampaikan tadi. Contohnya mengenai bahan bakar nabati, ya. Ketika harga minyak dianggap masih murah, ketika produksi kita masih banyak, maka tidak pernah terpikir oleh kita untuk menghasilkan bahan bakar alternatif yang bukan berasal dari fosil. Tapi ketika harga minyak makin tinggi atau bergejolak, mudah bergejolak karena geopolitik, ditambah dengan makin sedikitnya produksi dalam negeri untuk minyak bumi, maka muncullah kebutuhan akan bahan bakar alternatif. Dalam hal ini bahan bakar yang berasal dari non-fosil, dari nabati.
Dan kebetulan kita punya kelapa sawit yang di satu sisi juga tetap perlu menjadi komoditi ekspor kita dalam bentuk CPO, tetapi dengan pendekatan riset yang tadi berujung pada katalis yang kita sebut sebagai katalis merah putih, akhirnya minyak inti sawit yang berbeda dengan minyak kelapa sawit bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan bahkan bensin atau diesel biohidrokarbon ataupun aftur yang nantinya 100% nabati. Nah, tentunya ini akan sangat membantu mengurangi tekanan terhadap raca perdagangan kita, ya. Pengalaman lain tentunya ketika garam terintegrasi ini mulai dikembangkan, ya, kita bisa melihat bagaimana ironisnya Indonesia dengan salah satu negara dengan pantai terpanjang di dunia, ternyata kita masih punya kebutuhan import yang besar untuk garam industri, dan ternyata kita bisa mencari solusinya dengan konsep garam terintegrasi, di mana garam yang dihasilkan sudah skala industri dan menggunakan garam rakyat, ya, menggunakan garam yang berasal dari petani garam yang selama ini kesejahteraannya kurang diperhatikan karena memang harga jual dari mereka itu sangat rendah, ya, dengan kualitas yang juga di bawah standar garam industri. Nah, inilah saya melihat dalam pelaksanaan program ini yang menarik adalah bahwa pendekatan teknologi, pendekatan riset itu juga harus inklusif. Jadi artinya harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat banyak, terutama yang menjadi pelaku dari industri itu sendiri. Pertama, dalam pengembangan vaksin COVID ini, kita menempuh jalur ganda, ya, double track, ya. Yang jalur pertama yang saat ini sedang melakukan uji klinis tahap ketiga di Bandung itu adalah hasil kerjasama antara Bio Farma dengan pengembang vaksin luar negeri, dalam hal ini dari China, dari Sinovac, ya. Dan juga yang saya pahami, Bio Farma juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain sehingga Indonesia tetap bisa mendapatkan akses vaksin COVID ketika sudah dinyatakan menjadi vaksin yang cocok, ya, untuk COVID-19 berdasarkan standar WHO, ya. Nah, tapi pada saat yang sama kita juga menyadari Indonesia bukan negara kecil, ya. Kita punya penduduk keempat terbesar di dunia, berarti kita harus menyediakan vaksin untuk 260 sampai 270 juta warga kita. Dan ada kemungkinan vaksinasinya lebih dari sekali. Jadi bisa dibayangkan kebutuhan produksi vaksin nantinya. Karenanya kerjasama vaksin luar negeri itu harus disertai dengan kemandirian kita sendiri. Baik kemandirian dalam memproduksi vaksinnya, seperti yang sudah dilakukan dengan kerjasama internasional, maupun yang tidak kalah penting adalah kemandirian dalam pengembangan bibit vaksinnya, bibit vaksin COVID-19. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh lembaga Eijkman dengan menggunakan platform yang disebut sebagai protein rekombinan. Saat ini tahapannya sudah mencapai kira-kira 40%. Intinya adalah sedang melakukan amplifikasi dari gen S dan N yang nantinya akan menjadi sumber dari bibit vaksin yang akan segera diuji cobakan kepada hewan atau mamalia sebelum nantinya disampaikan ke Bio Farma untuk dibuatkan versi yang akan dipakai untuk uji klinis, ya. Dan setelah uji klinis selesai, diharapkan ya sekitar pertengahan 2021 barangkali kita sudah bisa memproduksi vaksin merah putih dalam skala massal dan siap untuk diberikan kepada warga negara Indonesia yang memang harus mendapatkan vaksin tersebut. Jadi begini, untuk pengembangan vaksin, ya, tentunya kita menganut tiga prinsip, yaitu cepat, efektif, mandiri, ya. Nah, kerjasama tidak hanya dengan China tapi dengan semua pihak itu adalah untuk mempertimbangkan juga proses cepatnya tadi. Mengingat pandemi COVID saat ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian, ya. Kita melihat tidak ada satupun negara yang bisa luput dari dampak negatif ekonomi yang begitu berat sebagai akibat dari pandemi ini. Sehingga memang harus segera dicarikan solusi. Dan salah satu solusi yang dianggap solusi pamungkas
baik kesehatan maupun ekonomi itu adalah vaksin, ya. Dan saat ini memang lebih dari 100-an pihak melakukan upaya untuk penemuan vaksin COVID-19. Nah, kenapa semua pihak ini berupaya? Karena memang tidak ada yang menjamin kepastian bahwa vaksin ini akan bisa ditemukan, bahwa vaksin ini akan segera efektif. Tapi tetap ada probabilita vaksin bisa ditemukan dan efektif. Dan tentunya sebagai salah satu negara besar tadi, dan kita juga ingin segera keluar dari dampak negatif ekonomi yang begitu berat, tentunya kita harus mengupayakan untuk mendapatkan akses tadi. Nah, akses itulah yang kita dapat dengan kerjasama internasional yang juga dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, tetapi cepat saja tidak cukup, ya, harus efektif, dan tentunya karena negara kita negara besar, harus ada upaya kemandirian. Tidak hanya di produksi, tapi juga di pengembangan vaksinnya sendiri. Yang pasti dari sejak awal pengembangan vaksin, ya, lembaga Eijkman sudah berkomunikasi dengan MUI dan saya yakin akan segera mengurus segala sesuatunya terkait prosedur kehalalan tersebut, ya, baik dengan MUI maupun dengan BPJPH, ya, tergantung nanti siapa yang akan mempunyai otoritas. Dan kemudian yang kami tahu juga Bio Farma pun sudah berpengalaman, ya, melakukan upaya untuk menguji sertifikasi atau kehalalan dari vaksin-vaksin yang pernah dibuat sebelumnya, ya, dengan melibatkan pada waktu itu adalah MUI. Intinya kita akan tentunya berupaya sebaik mungkin agar masalah kehalalan ini bisa dijamin. Paling tidak dari sejak kita melakukan upaya pengembangan bibit vaksinnya sampai nanti kepada produksinya. Ya, tentunya kenapa saya cukup lama berkiprah di pemerintahan, karena sebelumnya pun pernah menjadi eselon 1. Ya, tidak lebih karena saya ingin ilmu dan pengalaman yang pernah saya dapat, baik di kampus maupun pernah juga di lembaga internasional itu, kemudian bisa dikontribusikan, ya, kepada bangsa dan negara. Dan di setiap bidang yang saya dalami atau saya terlibat, di keuangan, di Bappenas maupun di Ristek Brin, tentunya saya ingin tidak hanya memberikan yang terbaik, tapi juga mempunyai keinginan, ya, mimpi lah tepatnya, ingin ikut sebagai bagian yang mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Karena itulah ketika kami diberi tugas menyelesaikan visi 2045, ya, visi 2045 itu kita upayakan agar 100 tahun kemerdekaan kita bisa naik kelas, keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah yang memang langka bisa dilakukan oleh negara lain. Ya, lebih banyak negara yang gagal keluar dari jebakan tersebut dibandingkan yang berhasil. Dan kita ingin menjadi bagian yang berhasil. Nah, setelah visi tersebut dibuat, ternyata ini masih terkait dengan keberadaan saya sekarang di Ristek Brin, di mana yang bisa mengantarkan Indonesia untuk istilahnya loncat dari menengah menjadi negara yang berpendapatan tinggi atau negara maju, tidak lain adalah ekonomi yang berbasis inovasi. Dan inovasi tentunya harus mulai dikondisikan dan didorong dari kementerian ini, dan kita ingin nantinya baik dunia usaha, masyarakat itu melihat inovasi sebagai solusi, ya, solusi agar bangsa Indonesia bisa benar-benar bisa menunjukkan diri sebagai bagian dari bangsa yang maju, ya, suatu saat nanti ketika 100 tahun kemerdekaan. Jadi ujung akhirnya di situ, ya, dan tentunya untuk mencapai ke sana diperlukan juga dukungan anggaran yang kuat, ya, karena itu pengalaman saya di Kementerian Keuangan juga bermanfaat. Kemudian ada strategi yang tepat di Bappenasnya dan ada upaya untuk melakukan lompatan melalui inovasi yang dilakukan di Kemenristek Brin ini. Tentunya kita mengoptimalkan konsep yang kita coba perkenalkan, yaitu less contact economy, ya. Jadi dengan kita sudah masuk revolusi industri keempat, dengan Indonesia sebenarnya sudah mulai menjalankan transformasi digital, maka kita gunakan pendekatan digital seoptimal mungkin, ya. Contohnya
kegiatan rapat ya atau meeting yang sekarang mungkin mayoritas menggunakan video conference. Demikian juga kegiatan seminar atau public speaking yang sekarang juga banyak digantikan dengan webinar ya berbasis VCon ya, dan juga bahkan kita mengupayakan agar kita tidak usah terlalu banyak terekspos dengan kegiatan-kegiatan yang beresiko ya. Meskipun tentunya saya juga dari waktu ke waktu harus juga bertemu terutama dengan para peneliti ya, dosen yang sedang fokus pada upaya penanganan COVID, tetapi sejauh kita menjalankannya dengan menerapkan protokol COVID yang disiplin, saya yakin ya kita bisa menjaga diri ya. Di samping tentunya yang paling penting, kita tetap harus mempertahankan daya tahan tubuh kita sendiri ya, baik dengan olahraga maupun dengan apa ya, membawa selalu aura positif terhadap diri kita sendiri. Ambisi saya adalah tadi ya, bagaimana saya nanti kalau sudah selesai 5 tahun di Ristek Brin ini sudah bisa melahirkan konsep ekonomi berbasis inovasi yang kira-kira akan bisa diimplementasikan di Indonesia. Karena saat ini yang kami punya baru sebatas konsep. Tapi ketika bicara inovasi, tentunya kita harus mendalami lagi inovasi di bidang apa yang akan membuat Indonesia melakukan loncatan ya. Kalau Jepang melakukannya melalui misalkan otomotif dan elektronik, Korea mungkin lebih di elektronik dan industri transportasi. Nah, berarti Indonesia harus punya keunikan juga. Dan pada saat yang sama, kita juga harus melakukan adaptasi transformasi digital yang lebih cepat ya. Nah, disinilah keinginan saya paling tidak kalau sudah selesai di Ristek Brin ini, ada semacam guidance atau roadmap ekonomi inovasi seperti apa yang kira-kira bisa membawa Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah. Ya, itu kalau soal pemerintahan kan nggak bisa itu hanya dari saya. Itu kan tergantung juga dari tentunya apa hak prerogatif Bapak Presiden ya. Tapi intinya selama saya masih dibutuhkan dalam konteks apapun ya, tidak harus menjadi menteri, itu tentunya saya akan selalu memberikan perhatian lebih kepada upaya untuk penguatan kebijakan publik dan juga tadi ya upaya untuk istilahnya menciptakan Indonesia yang lebih visioner dan membawa optimisme kepada masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun kalau kita ingin menatap masa depan, ya semua orang harus dibawa kepada suatu visi yang jangka panjang dengan dilandasi oleh optimisme. Ya, dan itu yang menurut saya tidak mudah dan harus ada yang memberikan perhatian lebih. Ya, intinya mungkin ya pertama tentunya Bapak Presiden punya penilaian sendiri terhadap menteri-menteri yang pernah membantunya ya. Dan mungkin juga dilihat dari kecocokan mengenai visi ya. Paling tidak sejauh ini kalau sudah bicara mengenai apa konsep baru atau visi ke depan, memang saya melihat ada kecocokan antara beliau dengan saya. Ya, contohnya ketika bicara mengenai waktu di keuangan tax amnesty misalkan ya, di mana beliau punya keinginan, sebenarnya keinginan yang besar untuk membuat basis pajak kita itu menjadi besar dan stabil ya. Karena selama ini kan penerimaan pajak kita itu masih berlandaskan basis yang terbatas dan basisnya kurang stabil. Kenapa? Karena kita bergantung kan pada pajak terhadap perusahaan ya, PPh badan. Sedangkan PPh badan itu atau perusahaan kan kalau lagi kondisi sekarang dia pasti nggak bagus performance-nya. Bisa-bisa dia rugi, bisa-bisa nggak bayar pajak ya. Sehingga penerimaan pajak kita menjadi agak volatile ya, karena tergantung kepada kondisi ekonomi. Nah, tentunya ini harus diperbaiki dengan basis yang kuat. Salah satunya ya mulai mengarah kepada pajak yang basisnya personal ya, individu seperti layaknya negara maju. Nah, itu yang sebenarnya ingin dituju dengan tax amnesty. Dan waktu itu
beliau punya keinginan besar Indonesia melakukan sesuatu yang negara lain sudah lakukan kok, ya. Tapi kita seolah-olah tidak tertarik tadinya melakukan. Nah, demikian juga waktu di Bappenas, misalkan mengenai konsep ibu kota negara, ya, yang baru, karena sebenarnya visi beliau adalah ingin ada kota yang mencerminkan masa depan Indonesia. Dan juga pada saat yang sama beliau menyadari, misalkan, dan kami sudah sampaikan datanya, mengenai daya dukung, baik Pulau Jawa maupun Jakarta sendiri, yang sudah sangat berat, ya, karena ini pulau ini memang kebanyakan orang lah istilahnya, penduduknya terlalu padat, ya, dan terutama menumpuk di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Belum lagi masalah climate change, ya, perubahan iklim yang mengganggu sustainability dari kota-kota maupun Pulau Jawa itu sendiri, ya. Jadi ada kesamaan pandangan, itu yang barangkali membuat beliau paling tidak nyaman untuk bekerja sama dengan saya. Dan dalam terakhir ini, terutama dalam konteks COVID, beliau sangat mengapresiasi ketika para peneliti kita kemudian segera melakukan action dalam waktu pendek untuk menghasilkan test kit, untuk menghasilkan ventilator, sampai kepada upaya untuk pengembangan vaksin. Tentunya ini memang kejadian yang luar biasa dalam pengertian kita tidak bisa menanggapinya dengan cara biasa. Artinya kita memang harus memberikan perhatian khusus. Yang pertama adalah ya tetap laksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Karena hanya dengan cara itu, selama belum ada vaksin dan obat, kita bisa istilahnya hidup berdampingan dengan COVID-19. Ya, sehingga yang namanya jaga jarak, memakai masker, maupun cuci tangan, itu adalah basic yang tidak boleh kita lupakan. Nah, di samping itu tentunya para ilmuwan kita, peneliti, dosen, prekayasa, tetap berupaya keras untuk mencari yang terbaik untuk menangani COVID. Baik dari segi ketersediaan alat kesehatan, baik dari segi untuk diagnosa, ya, dan juga untuk terapi, ya, sampai kepada vaksin. Yang pasti para ilmuwan kita komit untuk ikut berkontribusi terhadap penanganan COVID-19.